Halo geng, sesi roasting masih berlanjut. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. 327 dibagi 2 sekitar 160 lah ya. Oke. Nextnya adalah saya mau roasting Yellow Katura. Nah, Yellow Katura apa sih ini? Natural. Yellow Katura natural 6 bulan resting. Saya akan bikin 2 batch. Kalau 3 batch kayaknya males ya. Kebanyakan batch pusing. Oke, tapi kali ini batch-nya akan sedikit saya bedain aja biar jomplang ya si perbedaannya. Kalau beda-beda tipis kayaknya sayang aja ya. Oke, saya akan bikin 160 berarti ya. Nih. Amazing. Bijinya tuh bersih ya. 100 berapa? 60 ya. Kurang lebih lah. Lalu yang biar adil ya. Pas 167 maksudnya 160,7. Oke, okay, guys, buat yang mau melihat green bean cantik sih emang ya. Ini yellow katura sama yellow bourbon tuh sebenarnya kadang suka apa namanya suka miss gitu ya. Kalau kemarin saya nge-roasting yellow bourbon, ini yellow katura. Oke. Mumpung saya ada waktu, jadi saya mesti nge-roasting terus ya. Nah, ini nih. Saya akan setting berapa ya? Kayaknya menarik nih. Yellow Katura ini kalau saya setting di 15, tapi saya akan mainin suhunya dari 200. Yes. Selesai. Batch 1 selesai. Kita taruh dulu. Lanjutlah guys. Batch 2 kita. Batch 2 ini saya mau light roast kayaknya ya. Ih, sok banget ya. Sok iye, gengs. Padahal mah, ya, kopi ya, kopi aja ya. Oke, kita akan bikin, saya mau Yellow Katura, tapi saya bikin Latros. Jadi saya mainnya simply di 13 aja. Bahkan nanti akan, saya akan 12 bahkan. Atau 13 dulu, sorry. Dan suhunya saya akan main langsung di 2 suhu aja. 3 suhu. 230. Selesai. Oke. Kita tuang ya. Ini batch. Batch berapa sih ini?
Yoi. Saya punya batch 2 dan batch 1 dan batch 2. Kita lihat coloring. Kayaknya saya main aman banget ya. Main aman banget. Ini lebih dark sedikit lah. Kalau lihat sekilas pandangan mata. Ya. Yeah. Sih ini lebih bright dan ini lebih gelap karena memang saya pakai ini, saya setting 17 menit. Lalu saya cooling down di menit ke-3. Ini suhu aneh-anehnya. Lalu kalau yang ini memang saya aiming-nya untuk siapa tahu bisa espresso apa manual filter, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini saya pakai durasi 13, main suhu cuma 3 kali 3 variabel, tapi saya di sini di menit ke-5 saya suhu apa kipas saya turunkan jadi 2, dan di di 8 ke-5 saya kipasnya 2, dan dari 5 ke-3 saya kipasnya 1, dan saya cooling down di menit ke-3. Jadi ini 10 menit. Oke, batch 2. Kita akan tunggu aja seperti apa hasilnya di sesi nanti ngebrew ya teman-teman. We never know lah. Tapi harusnya kalau Yellow Katura, yang impresi pertama saya memang enak ya. Citrusy, segar, renyah, dan enak. Saya nggak tahu kalau di resting coolingnya ini 6 bulan akan seperti apa. Apakah ada perbedaan rasa atau bahkan jerta yang nggak di resting lebih enak? Lihat saja. Nanti kan sesi brew, biarkan dulu aja resting. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Terus sukses terus. Ciao. Udara cerah banget, gengs.